Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-32, Sabtu, 22 April 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-32, hari Sabtu, 22 April 2023. Brentford bermain imbang satu sama versus Aston Villa. Liverpool menang 3-2 versus Nottingham Forest. Leicester menang 2-1 versus Wolverhampton. Crystal Palace bermain imbang 0-0 versus Everton. Fulham menang 2-1 versus Leeds United. Arsenal bermain imbang 3-3 versus Southampton. Hasil ini sangat menyakitkan bagi Arsenal, di mana Arsenal sangat butuh 3 poin penuh untuk menjaga peluang juara musim ini, tapi sayang Arsenal dapat rentetan hasil seri terus dalam beberapa pekan terakhir. Berikut ini daftar klasemen terbaru Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Arsenal, dengan perolehan 75 poin, hasil dari 32 kali pertandingan, diikuti di peringkat kedua, Manchester City, dengan perolehan 70 poin, hasil dari 30 kali pertandingan, di peringkat tiga, Manchester United, dengan perolehan 59 poin, hasil dari 30 kali pertandingan, peringkat empat, Newcastle, dengan 56 poin, hasil dari 30 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 5, Tottenham, dengan perolehan 53 poin, hasil dari 31 kali pertandingan. Liverpool di peringkat 7 dengan perolehan 50 poin, hasil dari 31 kali pertandingan, sedangkan Chelsea, di peringkat 11, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 31 kali pertandingan. Di papan bawah, zona degradasi, di peringkat 18, Everton, dengan perolehan 28 poin, hasil dari 32 kali pertandingan, peringkat 19, Nottingham Forest, dengan 27 poin, hasil dari 32 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 20, Southampton, dengan perolehan 24 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Berikut top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Erling Haaland, dari Manchester City, dengan mencetak 32 gol. Peringkat kedua, Harry Kane, dari Tottenham, dengan mencetak 23 gol. Sedangkan di peringkat ketiga, Ivan Toni dari Brentford, dengan mencetak 19 gol. Berikut ini daftar top assist Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Kevin De Bruyne, dari Manchester City, dengan 15 assist. Peringkat kedua, Bukayo Saka, dari Arsenal, dengan 11 assist. Lalu peringkat ketiga, ada Michael Olise, dari Crystal Palace, dengan 8 assist. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-32, hari Minggu, 23 April 2023. Bournemouth versus West Ham United, jam 20 waktu Indonesia Barat. Newcastle United versus Tottenham Hotspur, jam 20 waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Sedangkan dua pertandingan harus ditunda, Manchester United versus Chelsea, dan Brighton versus Manchester City. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Liga Inggris 2022-2023.